Presenting Campus Korang, sebuah web series 6 episod arahan by Syajin Fazinda dan most of people call me Lin. Yeah, kita sampai on time tepat pukul 5! Campus Korang mengisahkan tentang seorang student yang biasa, yang normal, macam saya normal ke? Campus Korang mengisahkan pasal student life yang biasa-biasa macam saya yang juga ambil PTPTN atau MARA. Saya hidup bersederhana sahaja. Dia bermula dengan watak Fatini yang dilakonkan oleh Elvira Loy yang inginkan hidup yang berjaya dan normal. Bas ni kalau kita tinggal satu, kita kena tinggal lagi. Ha, bas ni ada jadual. Pasal apa? Pasal apa antanya? Ha, boleh pergi shopping, tak bincang pasal assignment. Kau buka bisnes tapi tak ada business plan. Kau tengok. Kau punya bisnes ni dah macam rumah hantu dah. Hey, kau cakap senang kau dengar. Kalau korang dua ketul ni pandai yang terer sangat, aku cabar korang untuk manage food truck aku ni. So, is there anything you want to say? I stated something obvious. Tapi, Fatini ditakdirkan untuk bertemu dengan Nana yang dilakonkan oleh Sarancak. Dan Sarancak adalah seorang student yang tak normal. Nana adalah seorang pelajar yang tak normal sekaligus mengheret Fatini dalam kehidupannya. Kawan baru jangan cuba nak rapat-rapat. Kawan boleh jadi lawan. Hantar tak? Aduh, sakit. Ah, memang patut pun kau gemuk. Nana! I mean, dia bukan gila. Dia waras tapi dia just pelajar yang kuat. Teriak, kuat makan, kuat nangis, kuat tidur, kuat segala-galanya lah. Pak! Maafkan adik! Students life are memang hidup haywire, memang hidup as student life tak pernah go according to plan. Hey you two, you don't have sufficient members. Oh well, Madam Tipa, who needs three brains when we have two? Dok, dia melawak je hang ni, lawak lah. Three members or marks will be deducted. Alah, student life kan biasalah bila jumpa kawan baru lepas tu terus masuk kepala. Best friend forever. K for Kiara, A for Amy, D for Tanya, and Z for Zeti. So, we are cats. Okay, let's go for lunch. Lepas tu bila dia jadi pelik terus best friend kata belakang dia kata belakang aku kata belakang Han. So itu normal, itu dah student life. Kena tinggal bas. Siapa yang naik bas lah kalau zaman tu macam zaman saya, saya tak ada faikal sendiri, so saya naik bas. Kadang-kadang kena tinggal bas. So yeah, that's life. Life goes on. Orang zaman sekarang, baru tertinggal bas, akal dah terbabas. Duit kena curi, duit pokai, kawan kata belakang. Kena bash kat Twitter. Hence, campus korang. Kalau orang KL kata campus korang, kalau orang Pinang kata campus hampa, kalau orang Kelantan kata campus mu. Setiap hari adalah hari yang lebih baik. Hari ini, aku nak pergi ke Hawaii. Dah lambat dah ni. What? The next bus is at 5? Okay, fine. I am a normal teenager. Aku adalah garis ceria yang sangat sayangkan makanan. Hi, I'm Nana. We are cats. I stated something obvious. Orang gemuk memang pemalas. Dia nak bunuh diri dalam masa 3 jam. Semua orang pun nak bunuh diri lah sekarang. Abu! Jangan bunuh diri! Aku ingatkan customer. Aku cabar korang untuk manage food truck aku ni. Sales kena cecah at least 5K. 10K pun boleh. They are right when they say you're a genius. No, I'm not. This is all common sense. I don't know what just happened. Just start. So this is my first time jadi director. Thank you so much. Terima kasih Red Communication dan Vivo TV sebab bagi peluang untuk Lim mendirect sebuah web series yang dengan kru-kru yang besar. Semua benda yang Lim buat ni untuk menjayakan campus korang ni adalah sangat baru sebab Lim memang sangat tak biasa lagi dengan semua ni. Selalu kita shoot, kita ambil husband kita, seorang shoot kita je macam tu je, simple as that. But now I have a team, a huge team. I really had fun on the set. 5 hari shooting and it was awesome. So stay tuned sebab campus korang akan di launch pada 13 Oktober 2016 dekat www.fifo.tv. Bukan kat YouTube link tapi dekat website fifo.tv. So save the date 13 Oktober 2016 dekat www.fifo.tv. Assalamualaikum and bye. Itu je. Bye.